HP-ku di stop. Di buka lagi jalan. Ini kena jebol. Ya bang. Ada masalah apa sehingga jembatan sementara ini ya kan tidak bisa dipergunakan? Ini Pak, coba terakhir. Kemarin kita sudah terus lagi sudah sedutu di dalam. Oke. Tiba-tiba malam hari apa? Malam apa? Malam Pak. Satu hari apa? Satu minggu lah. Saya nggak tahu posisi karena posisi malam. Entah itu yang jaga tahu atau tidak, ini ada mobil molen bermuatan maksain diri lewat sini. Kalian nggak makan dilarang yang... sudah Pak, ini dari polsek yang nggak ada, dari polsek yang jaganya ada. Ada, jadi saya tidak menyalahkan yang jaga ya, memaksakan sini dari Eropa. Jadi masalahnya ada mobil berat, bermuatan, mobil Abimik ke bawah. Ready mix. Iya. Saya dengar malam-malam. Oke, harusnya ini kan buat pejalan kaki sama motor aja. Iya. Ini buat mobil, kendaraan yang bermuatannya terbatas, seperti truk kosong bisa. Makanya, MSD-nya berapa ton? Kalau dia kasih tanda, MSD-nya berapa ton? Ini bermuatan sementara, itu dalam sementara itu yang tidak boleh. Kita pakai data ya. Coba saya lihat ini dok. Saya lihat apa namanya spek yang sementara di sini. Karena bapak minta ke dinas aja penjelasan ya. Karena insinyur apa itu? Enggak, maksud saya sampean nggak dikasih. Dikasih. Cuman orang arsitek saya nggak ada. Ini pengawas kemana? Apa dari dinas? Apa ini? Pengawas belum datang. Nanti belum datang. Maksudnya ini diperbaiki. Ini hari ini ditutup. Bentar lagi jadi buka. Pengawas konsultannya mana? Ada. Ada. Mana? Belum datang. Biasanya tiap hari ada. Datang saya ke sini. Biasanya sampai malam kontraktor nggak megang nih. Pak, kontraktor megang pelaksana itu dikasih ke pelaksana hari-harinya. Pak Rusdin, terutama arsiteknya dikasih. Kalau nggak megang ya nggak mungkin kan? Iya artinya kalian terlambat atau enggak? Kalian pegang kontraktor, pegang tuh perencanaannya tuh. Saya pribadi nggak. Kalau saya humas, Jadi saya itu. Jadi gini Pak. Jadi ketika orang sidak, yang megang makanya gitu. Yang megang ini sekarang ini itu apa arsiteknya, apa pelaksananya kebetulan belum datang gitu loh. Mandor kasih nggak? Harus mandor pegang. Ini fondasi apa nih? Yang bawa. Bukan tidak memegang, kami memegang. Kalau bapak mau nanti lihat, tunggu nanti bentar lagi datang. Ya udah cepetan telepon. Di beda, ada kan beda, di beda. Bisa, Pak Fitra. Ada jadi beda. Ada. Biasanya di beda itu ada gambar. Ada minimal. Ya kan? Kalau gambarnya sih ada itu. Ya kan dalam gambar itu kan ada tuh kan perkim itu, bukan perkim apa? Mengeluarkan tuh layout itu, perencanaan itu. Mana?
di proyek itu harus yang ada, ditempel ke sering gitu. Ketika ada orang juga. Mas, sampean jangan terlalu kena orang lapangan. Saya jawarnya lapangan. Sini. Kalau saya masuk sini. Siap. Nah, jadi yang saya enggak? Mandor. Mandor. Yang roboh kemarin yang mana? Yang ini Pak, yang roboh ini Pak. Masuk ke dalam. Yang mana? Saya cek kabupaten saja apa masalahnya. Pelang papan itu. Ada. Ya. Pelang HUK-nya berapa, pagunya berapa ada tuh? Gimana pelangnya? Duduk di adem lagi tuh. Santai ya, mabok saya. Yang Bang Julham kemari. Bang. Ya. Saya kan belum tahu nih. Makanya enggak tahu gua di sini. Iya, memang menjelang dari kalau ngeliat sininya kan DPRD nih. Abang nih. Saya kan enggak tahu nih. Makanya mau kenalin sama apa? Sampean harus tahu korelasi pembangunan di Tangsel. Makanya kalau terima proyek tanya sama dinas, "Pak, yang saya kerjakan ini korelasinya kemana?" Biar saya paham. Oh, ini nanti ada pengawasan DPRD ya. Ada pengawasan publik ya. Siap. Begitu. Enggak ada gambarnya, cuma ini aja. Mana? Jembatan ya. Sementara ini ya, enggak harus ini kan? Iya kan, Mas ngerjain ini pakai modal. Ya kan, kalau modalnya nggak sesuai dengan anggaran, ngapain kerjain? Maka siapa yang tahu? Termasuk anggaran nih, ya kan? Ya kita sih tahu. Besinya apa? Ya nggak? Kekuatan buat apa? Berapa? Wah, berapa ya? Banyak berapa? Kenapa ada ini ya? Ya kan bisa pakai betonnya berapa? Kak berapa? Beton semua. Besi. Besi aja. Besi. Besi WF sama. Bukan pakai abu. Abu ya. Gitu, Mas ya. Karena ini bisa saya gagalkan, bisa saya teruskan. Kenapa? Tidak sesuai perencanaan. Ya. Saya membantu kok, datang saya kemarin membantu bagaimana apa yang kita setuju bersama oleh Pemkot sesuai hasilnya gitu. Ya. Karena ini yang jalan rakyat saya, wajah saya. Betul. Jangan ada kecelakaan, jangan ada musibah. Betul. Itu tujuan saya kemarin. Iya, betul. Ya kan? Dan memastikan emas juga mengerjakan sesuai dengan set jobnya. Bukan, tidak ada. Cuma begini doang. Ini layout doang. LT doang, pakai konsultannya panggil. Biasa dan jam berapa datang? Jadi saya nggak perlu. Mas Bro, ya, itu adanya konsultan itu. Biasa jam datang. Saya datang jam berapa? Konsultan biasa datang. Ini kadis boleh aja ngadip. Kalau itu kan sih, akhirnya proyek besar, jadi butuh berapa orang bisa aja sidak. Kapanpun bisa. Itu makanya itu. Pak, ini langsung di apa di depan. Ketemu mana? Karena emang tanpa. Nggak tahu yang dilaporkan di sini, tahu-tahu ini laporan mandor. Ini Fatul di sini ya? Pengawasnya mah bukan Eka ya? Pak Iwan. Enggak, kabitnya tuh Fatul. Kalau Fatul, saya nyuruh siapa? Ya. Pak, nanti ada khusus. Acuan jembatan sementara mana? Nanti. Ada khusus itu. Itu kenapa ada pakai kayu kampung enggak? Itu nanti kelakar lagi tuh. Pokoknya kami jangan sampai kesini. Oh, di jembatan Lengkong Lubang Timur. Halo. Berbagi lah. Ente nih ya, jalan ya? Pak, ya, kenapa kita pakai? Gua di lokasi. Ini kan ada yang jeblos. Ada mobil yang kelapa. Mobil yang kelaparinya. Masyarakat juga lewat aja. Yang itu loh, kelapa. Apa namanya? Atas apa namanya? Gua lah kesini ya. Kalau ini pulang apa namanya? Hari dari kapan? Dari awal Juli. Awal Juli. CP. Anggaran segini emang. Ini CP di mana tempatnya? Kantor di Tronjo, Pak. Bukan di Aceh, yang di mana? Di Tronjo. Kabupaten Tangerang. Kemarin pulang aja ke proyek ini. Dari rumah. Oh,
iya, anggaran yang gue setuju bersama dengan Pemkot sesuai gitu loh. Karena ini bicara nyawa manusia, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Kepada emas, kita di pemerintah daerah yang tanggung jawab. Gitu. Makanya nggak pernah masalah, kita kemarin membantu. Nggak yang lain-lain, kalau kita hari ini reaksi, kita komplain, wajar dong. Loh, karena kami DPRD yang mengeluarkan anggarannya. Itu bukannya ibarat lu, kasih itu orang harus tahu dong hasilnya apa. Iya. Iya, lu, ini pertama nih. Ya, gua kasih ya. Lu safety joknya kurang. Ya kan? Di asal ditutup tuh. Pakai papan-papan apa gitu kan. Itu salah satu apa syarat ya. Syaratnya adalah ya ada pembatas, ya, ada tali orang proyek ngerti lah. Ngerti lah tentang keamanan itu supaya ya kan? Kalau ada korban jiwa ribut. Ini kan turun nih, turunan. Malah orang pada ngebut segala macam. Ya, komplain lagi. Siapa disalahin? DPD lagi, kan agak ngawasi. Enggak, kita enggak. Tidak ada DPD, Pak. Itu dan kita hanya keluar anggaran satu paket. Nah, gua ngerti. Gua paham banget, gua komisi 4, gua tahu. Setiap item minta anggaran, 3 juta, Pak. Ini buat apa? Sementara, ini lho, Pak, itemnya. Diterangin ke gua. Lalu ke bentuk lapangan, sesuai kan, Pak. Gitu loh. Jangan sampai itemnya jati di sini meranti ya bahaya gitu. Itu dong sih kalau kita memastikan bahwa anggaran kita itu ya anggaran dapat kita perhatikan nggak masalah. Jangan sampai nanti terbukti oleh BPK atau kejaksaan turun langsung dengan gua, karena itu menjaga internal, kan enggak? Oh, udah sesuai. Mana Sudiar? Coba sini. Ini sajana teknis nih. Makanya seorang kemarin gua bang lewat sini. Harus pakai data kalau kayunya mentakan papak gitu. Kita mastiin warga kita itu punya keselamatan, dijaga. Itu berapa, aja kalau saya sih enggak. Ini ya. Nah, ini kanal berapa ini? Kanal berapa? UNP 100. Ini orang teknis sipil ini yang ngerti nih. RAB-nya? Ya ada lah, RAB pasti ada. Enggak, dia bilang 3,5 dari mana? 320 itu khusus, termasuk ikut ada di divisi mobilisasi. Jadi ini ya, ini pekerjaan aja ada, ini sesuaikan jalan aja ya? Utara gitu ya? Untuk kita yang ngajuin juga. Iya, kita ngajuin dengan dana itu include ya? Iya. Kayak dinas kan pasti punya tuh, RAB-nya tuh, oh ini begini kan. Itu yang gue kira gitu doang. Ini model jembatan gak ya, Pak? Ada gambar ya? Ada. Cocok gak dengan yang dari kita? Kalau... Rencanaan ini, Pak. Bakal apa, Pak, jadinya? Bentangan 17. Bentangan 17. Ini berapa? Baru 17 dari sini? Iya. Kalau yang existing lama itu 9, Pak. Oh, 9. Oke. 9 itu ini, ya, Pak, pondasinya. Abutman. Abutman. Apa pakai botel? Botel. Jadi udah disortir belum? Sortirnya udah. Pakai botel. Itu babnya kita pernah temuan di seri itu masih turun. Dibangun turun gitu loh. Sortirnya gimana? Iya. Sortirnya ketemu di 6 meter agak keras. Baru dilewati mulai nih saya tunggu turun. Kalau ya, lemparnya masih jadi. Ya, ada apa ya?
lah. Ini saya pasti itu lah. Saya nggak mau ada warga saya lewat jalan kita bangun kena masalah. Aku kena celaka. Rambut-rambutnya kurang ini pasangin. Jalanan. Kita nggak tahu musibah, ya kan? Kita pengawas belum datang. Gua aja sini. Kalau dengar robohnya, dinas reaksinya apa? Kenapa? Jadi roboh ini. Kita ngobrol di mana sini? Ya, sini. Kan ada kopi dong. Ngadem ngapain di sini gua? Eh, gua kopi sih kok. Ngopi. Sampai data aja ngobrolnya. Bang nih, mobil yang dicepol. Mana aja? Mana tuh? Saya tunggu. Tapi ini benerin. Iya. Jadi masyarakat kan enggak kayak lu gitu.
kalau perbaikan masih yang ini yang dua jadi itu ya relasi. Itu tadi jebol ya pak? Itu mana mobil itu? Oh, depan pinggir jalan. Intinya kan untuk apa sih mobil itu? Jadi oh, intinya, Bang Patul, itu kan jalan masih zigzag. Oh, yang harusnya dipindahin ke sana kan itu balik lagi ke jembatan awal nih. Itu batunya masuk pada lancip-lancip tuh di atas. Dari saya itu. Alhamdulillah, awas di dalamnya ada pembahasan.